Kau lukis? Aku tegur. Yes, aku simpan. Tema yang pertama ialah binatang. Kau lukis apa ni? Cuba bagi clue. Bertarik. Mana boleh clue? Aku lupalah binatang tu macam mana. Kuduhlah macam mana. Kau boleh lukis, kau tak tahu. 3, 2, 1. Wih. Apa ni yang ni? Aku ingat kalah aku. Muat, Acu, Azim. Apa tu? Azim. Singa ke? Singa. Challenge. So kita buat apa ini guys? Kita nak buat challenge. Challenge apa guys? Saya nak bagi nama challenge ni. Challenge tak sedap. Diam dulu. Saya nak bagi nama challenge ni ialah kau lukis, aku lukis apa tu? Mana? Kau? Aku. Kan kita sama tadi setuju. Kan? Okay. So April baby. Apa challenge? Kau lukis? Aku tegur. Yes, aku simpel. Yes, tak. Tadi saya cakap, aku lukis, apa kau lukis tu? Itu dah apa best. Siapa cikgu bahasa Melayu kau? Siapa cikgu bahasa Melayu kau? Cikgu Lim Hui Mui. So, kita seperti biasa, kita dah jemput seorang tak pernah bosan dah jumpa dengan Shikira. Siapa guys? Masuk! Oh, pakai jidah dia pakai jugri. Tak. Pakai jugri. Alah, kenapa kau masih nak lain? Pak. Sebab point dia sebab dia nak lebih menyerah pada kita. Okay. Sebab orang yang sama pakai jidah ni dia gemuk. Mana ada? Aku tak gemuk. We body shaming guys, guys. Body shaming. Komen di bawah. Komen di bawah. Kejap. Okey, kita akan lukis dua kita akan lukis terus satu ikut satu team satu team. Okay. And then kita akan sebut tema dia, tema contoh tema haiwan. Lepas tu okey, yang depan ni kena lukis tema haiwan yang orang belakang lukis. Lepas tu dalam kiraan 1 2 3 yang group ni akan tunjuk dulu sama ke tak binatang yang dia lukis tu. Okay. Kalau tak, kalau sama akan dapat markah, tak sama tak dapat markah. So kita nak tema walaupun apa? Lebih kurang tak apa, walaupun bentuk lain tapi tapi kita tahu soalan tapi benda yang sama tu betul lah. Memanglah takkan lukis satu biji menipu sangat. Mana tahu tiba-tiba dia lukis babun tengah duduk, ini lukis babun tengah berdiri. Asalkan babun boleh. Okey, faham. Okey, tapi yang belakang tak boleh bagi hint and yang belakang tak boleh tak boleh tengok yang depan punya sebab dia orang akan tengok yang depan tu bila angkat nanti. Okey. Banyak betul explanation kau kali ni. Apa? Saya bau macam tak fokus. So kita lah talilat tengok team, ikut team eh. Lah talilat tali tamploi. Tamploi. Boys versus girls. Saya kalau lukis panah-panah. 1 2 3. Ha. Tak ada ni team memang selalu kalah. Okey guys, tema yang pertama ialah binatang. 1 2 go. Asal. Aku lupalah binatang tu macam mana. Kuduhlah macam mana. Kau boleh lukis, kau tak tahu. Okey. Sekejap. Sekejap sikit. Tu. Cuba ulang balik dari titik awal tadi. Okey. Okey. Kau lukis apa ni? Cuba bagi clue. Bertarik. Mana boleh clue? Binatang je tu dia. Cantik guys, saya lukis. Apa tu? Kau menyempati ya? Kau over sikit. Ego dia. Boleh otak ke? Aku rasa kan Zara punya lukisan tak secantik ni. Nak cantik ke ni? Fana, lagi sekali Fana. Kalau Amri tak dapat, maksudnya tak patut dia masuk engineering. Hah? Kenapa kata dengan engineering? Tak ada lukis eh. Dia binatang. Eh, kau kitek. Engineering melukis. Melukis mesin. Guna. Dah diam, ayam aku. Guna AutoCAD. Diam. Mana lagi sekali, ayam aku.
Kau nak mencantik kalau lukisan kau pula. Kau ingat orang akan judge kau punya lukisan? Yelah. Aku tengok dah macam belalang. Sarut! Sarut! Team yang pertama dulu, aku dan Amri. Okay. Sana yang tepi. Kita akan tunjukkan lukisan masing-masing. Okay. 3, 2, 1. Wih. Sama tak? Apa ni Amri? Aku ingat kalah aku. Ay, betul. Ui, tapi nanti aku jadi kau belik-belik. Aku dah cakap wood. Aku bagi something yang senang nak teka. Sebab banyak sangat dia cakap zak zuk zak zuk zak. Okey. Dia kemas kau main. Oh, dia geram. Aku nak tengok sekejap lagi. Dia tengok dia berteka lah apa aku lukis. Tapi not bad kan? Gracie. Okey. Kita pula panah. I miss you. One, a two, a three. Adi, kenapa? Ni apa? Kenapa dia panjang? Singa ke? Singa tak... Kepala dia panjang sangat! Sebab tak cukup tempat! Singa tak ada kepala? Kepala kat sini! Eh, apa korang ni? Korang rasa... Tapi serius, saya aku betul macam, eh macam ular je tapi macam tak ada. Geram ambilnya, aku dah bagi benda senang yang untuk pikir. Okey, okey, aku. Aku ni lah macam melilit. Lilit, lilit, gindu, gili lilit. Gili lah benda. Sekarang tak kalah kucing, okay. Lilit. Next round, next round. Buah-buahan. Sedia? Sedia. Okey. Satu minit daripada sekarang. Tak rasa ni. Lama. Tak apa kalau kek dulu. Rasa? Kenapa kita lukis buah yang sama ni? Teruskan. Alah, tak nak lah. Sama ambil sebab tu ada sebut. Macam tidur seorang main... Ah, kau! Kau hajar. Tunggu dekat mana? Kat mana? Kenapa Zarul dah siap? Lelaki yang cepat. Kau tak sebab bubung. Ya, yeah. Perempuan lambat. Sekejap, sekejap. Dia, dah. Dia cek, dia segini. Seminit daripada sekarang. Dah seminit dah. Kenapa Amri macam ada tambahan? Sign, sign. Cuma lukis kan? Okay. Wow. Sikit je lah ketawa. Tajuk SPM? Dua. Tiga. Apa tujuh macam ni? Ha? Tujuh macam tu, kan dapat? Tengok! Satu markah untuk Mak Bam. Yeah. Okay, Zarul. Ready? One, two, go! Three! Weh, betul weh, buah dia banyak-banyak macam ni. Ah, cuma tangkai tak sama. Korang tangkai kau macam tangkai durian. Berapa bulan? Empat juga. Oh, sebab kamu weh. Bagus, nampak lagi kan bagus kan? Salah, orang yang lukis kat belakang. Yes kan? Kluster ni. Orang yang lukis kat belakang. Tak, yang depan benda clear, bagus. Maksud dengan Zarul, kreatif. Yes, okay, next round. Alright guys, so seterusnya. Alatan sukan. Alatan sukan. Alatan sukan. Okay, Zarul, come on. Telepati pun nak telepati. Zarul, tekan kuat sikit Zarul, apa tu? Siap. Next sekali mana? Ya, apa tu Zarul? Kau kuat, sekuat-kuat hati kau. Next sekali, tekan sekuat-kuat hati. Aku dah sekuat hati macam nak maki. Tak, itu tak kuat tu. Aku tak rasa kuat je. Daripada awal, daripada awal. Dah sampai nak koyak ke tas? Apa benda si? Alah, tak suka. Cuba. Itu je aku nak lukis. Apa benda? Aku rasa kau gatal ni. Cak, kita kata dia boleh basah lah di depan dah, Cak. Kita kena duduk belakang je, Cak. Ikan ke? Okay, I try my best. Apa tu? Kau ni nak buat benda susah lah Zarul. Susah ke dah? Senang apa? Apa benda tu? Ke atas mana, ke atas? Ah,
Kau tulis perkataan ke bodoh? Weh, mana boleh macam tu? Tapi dia tak dapat tangan. Dia tulis perkataan. Kau nak menipu eh? Siap tutup macam ni kat sebelah tak dapat huruf. Aku macam, kenapa siap ada gini-gini? Apa semua? Menipu guys, perempuan menipu. Sebab abang sekali nipu dah gantung. Mana muka? Nervous lah. Aku dapat rasa tapi ni dah macam jajan lah. Kalau aku letak macam ni, macam Christmas dah. Anak sukan, kau fikir anak sukan yang macam ni apa? Aku stress maksum. Come on. Sebab dulu aku main dah lah ni. Satu, dua, tiga. Skipping! Bijak lah mereka. Mereka. Yes, yes. Kau mati, kau mati. Kau rata ni kita nak tahu dulu. Tahu nak nak ikut tim apa kapi titera. Okey. Eh, sama. Baru. Bagus lah, kau bijak. Eh, ni permainan aku dulu. Kau saya dulu jadi defender bagian wall. Sebab tulis kat badan. Hoki. Hello. Aku tak dapat langsung pun dia tulis. Ha, dia tak dapat. Siapa tu main tipu? Awal-awal, baru dia sampai koyak. Koyak. Dah sini main. Kau tulis perkataan ke bodoh? Weh! Kita di level susah sikit. Makanan? Senang je. Okay, go. So, kena apa, Zarul? Tak kisah. Bring it on. Makanan. Makanan. Fana, jangan buat malu kelas cerdik. Fokus. Eh, laparlah pula. Aku cuma beli lukis bungkus saja je. Tak kisahlah. Guys, lapar. Guys, kena lukis makanan. Kau buat apa? Ish, apa tu? Bungkusan dia. Bungkusan dia? Bungkusan? Dah siap apa? Okay. Haa, gitu je lah bentuk dia. I try my best. Ini aku cek cantikkan. Sajat, tulis kat badan aku apa yang kau lukis tu. Ha? Ha? Darul, dah belum? Lukis. Apa kau tulis ni? Lukis ni? Kau badan. Apa saya dilukis ni? Sumpah tak tahu weh. Tak rasa. Ha? Best dulu. Ni bukan buah-buahan tau. Yelah. Apa siap? Bentuk asalnya macam ni. Gaduh. Macam kakak ajar adik buat matematik. Dia tak faham. Dia tanya macam ni. Saya pernah kena dengan kakak saya dulu. Dia macam ni, Zarul. Ni. Hidung tak settle lagi, weh. Ya. Yeah. Ni macam over sangat, weh. Kenapa over? Kenapa? Aku pun tak tahu apa kau lukis. Dua. Satu. Dua. Tiga. Apa tu? Fana. Salah! Hampir dah roti dah, roti dah. Tapi salah roti. Tapi salah. Pizza. Ya, macam gini. Aku macam nasi lemak lagi. Kau kena fikir bentuk dah. Ini je betul. Kau je betul ambil yang hujung sikit. Kita pula, Zarul. Kita pula. Satu, dua, tiga. Oh, dah bincang. Sebab bangga ke? Tapi saya bagi susah tau. Saya ada curve, titik. Itu simple je. Tak ada maknanya. Bila masuk bincang. Kejap. Sebelum korang sambung lagi tengok video, kita orang nak beritahu dekat sini yang kita dah ada satu pemenang. Yes. Untuk Mystery Box Chicky Mia. Yes. So, mari kita jemput pemenang yang pertama. Okey. Nama siapa? Kenalkan diri. Nama saya Anissa Tasha. Saya daripada Sungai Buloh. Wah. Apa perasaan awak bila awak buka box tu? First macam tak trust akan menang kan. Macam 2-3 hari tu baru buka box tu tengok macam dapat card ni. Okey. Wah. Buka lagi guys.
Kita tahu pada korang masih berpeluang untuk dapatkan iPhone 12. Kalau korang beli, tolong cari cat yang macam ni. Yes, okay? Dalam dekat dalam kotak. Yes, to be boss guys. Mana tahu rezeki korang. So kalau korang nak order, korang boleh tekan link di description di bawah. Okay, so pergi sambung video guys. Sambung. Perempuan selalu menang, tapi kali kita akan tunjukkan lelaki pula menang. Betul, setuju. Peralatan office guys, seterusnya. Tak, saya nak lukis ni dulu, jangan cuki. Apa kau nak lukis? Baguslah. Okey. Wah, otakku bangun. Apa tu? Apa tu mana? Suara macam kecil sangatnya. Okey, jap, jap. Benci sikit ke? Baru apa tu Zara perawan? Masuk? Zara apa tu? Fana, jangan bising sangat boleh tak? Saya tengah fokus ni. Dia macam tak ada nak fokus. Okey, aku bayangkan. Kau tulis lagi kan? Aku nampak kat atas ni. Guys, kau tulis lagi. Aku nampak. Lepas tu kan, bila aku pandang dia terus. Farhana! Tidur! Ya! Yeah. Guys, dia tulis lagi guys! Jahatlah maksud! Ya! Yeah. Betul! Maksud tak baik tau. Lagi sekali, tukar lain! Itu balik tak! Tak, tukar! Aku bersiri pun tak ada pelan-pelan! Ya! Dia tulis kat belah atas ni, gunting! Tak, tadi dia bulat-bulat! Aku tak ambil kertas yang sama je! Geram! Tutup, Amri! Okay. One! Two, three. Not laptop. Susahnya. Apa yang susahnya? Setiap orang saja benda ni. Memang susah gila. Ini yang kau kata gerigi-gerigi di keyboard. Susah gila laptop. Kau lukis apa ni? Ini kata. Apa kata? Sebab dia gigi tau. Kata macam buaya. Sebab saya bukan buaya. So, atik. Satu. Dah. Senang dia rumah. Apa tu? Betul. Kau lukis susah dia lukis pembaris je. Tak, sebab aku fikir benda ni memang komen. Tak, susah sebab ada TV. Kau mesti fikir ada dekat ofis. Susah, baik kau lukis kursi ke meja. You jenis tak berfikir di luar kotak. Eh, luar kotak? Ini yang tak fikir luar kotak. Dah ada satu pun tahu pembaris. Ini tak berfikir luar kotak sebab dia selalu ada dalam kotak. Okay, last round guys. Last round tiga sama. Penentu guys. Penentu. Okay, 2 minit dari sekarang. Okay, go. Cuma beri benda kan. Okay, benda. Okay. Tak gini je. Ini aku terus cantik kan ni. Tak rasa dia dekat badan. Okay. Dah. Ha? Ni dah. Okay, tahu apa benda sikit ni? Simple je. Sini. Okay, kita cantik eh. Okay, aku kecil cantik juga. Ni dah. Itu je. Haah, itu je. Ini saya cantikkan. Berapa minit lagi? 13, 12. Betul sorang aku boleh kurang. Mana betul depan? Tahu? Kurang je tak apa. Cepat. Benda ni. Dah punya masa lah fikir. Tulis apa? Tak, kata kena tulis. Yelah, aku dah beritahu. Kau tak tahu apa benda? Aku punya apa? Stop. Connect dengan phone Power lah. Satu, dua, tiga. Yeay! Salah, iPhone handphone. Awak-awak tadi dah betul dah. Dia delete. Aku macam selain pula. Kau boleh delete gitu? Okay dah, kita mula. Satu, dua, tiga. Cermin? Ring lah cincin. Cincin. Benda. Cincin. Simple je tau. Ring. Tapi macam perfume jarum ni. Yang tu kenapa cermin pun aku macam cermin. Kenapa cermin yang ada kat atas? Ini kan diamond macam like. Kenapa ini? Diamond. Ini dia punya ring. Itu macam like dia punya sinaran. Mentari menyinari. Saya tahu bentuk. Nyembu pula. Nyembu pula. Saya tahu bentuknya tapi saya tak tahu apa benda yang dilukis. Saya dah menang. 4-3.
juga. Sengit je, guys. Korang! Ya! Tepuk, korang angkat. Sekali lagi! Terpuas hati! Kita jadi ia dalam pengakak yang tak faham pasal tepukan eh. Nak lagi sekali! Mesti ada yang... Sudah. Guys, so... pemenang untuk game kali ni ialah... Mak Bam! Zaron dan Amri! Sebab kreatif! So, kita orang berdua. Dua nombor satu. Ambil lah. Toh. Maksud lukisan cantik. Lukisan how? Eh. Lukisan I okay. Cuma I lebih. Alright guys. So, thank you so much sebab yes. Tengok video ni. Excuse me. Ini hari kita orang punya. Korang sorang ke sana? Sorang ke sana? Tak. Kita memang tak mampu untuk mengubah apa ni persepsi orang yang perempuan selalu menang. Yes. Oh my god. Memang sebab dia punya dorang saya senang. So apa korang boleh komen apa konten-konten yang tak semestinya makanan juga sebab yeah. Selalu kan kita orang asyik makanan-makanan dia kan. So guys, PKP ni macam duduk rumah je macam susah kita orang nak buat challenge-challenge yang berat. Yeah. So kita perlukan konten-konten yang macam ni. So korang actually, bagi idea fun. Okay. So fun. And then like macam something new yang korang pun macam suka juga rasanya. Yeah, kalau korang pun akan bosan kalau asyik-asyik makanan, asyik-asyik makanan kan. Yeah. Okay guys. So tidak berlengah lagi. Tidak berlengah. Untuk tidak mengelah, mengelah. Melengah. Jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Betul. Kau dah benar ke diri? Saya sedawa. Jangan salah sangka. Tidak, tidak. Aku buka buat. Korang kalau ada idea konten-konten menarik boleh komen kat bawah. Dan seperti biasa guys, sebelum korang semua dekat luar sana, jangan lupa untuk klik this alarm button supaya sentiasa alert dengan our notifikasi. Betul tu. So kepada korang viewers yang baru saja masuk YouTube Cikira channel hari ini, korang boleh tekan subscribe dengan cara tekan button merah kat tepi ni dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys.